Ini Aceh. Aceh. Sama ya kayak Bopak ya, Kalimantan cuman logat udah Betawi ya. Iya. Abang kan aku pernah tengok abang di film, di komedi pernah juga abang kan? Iya, di mana tuh? Pernah duet sama Kang Sule juga kan? Sudah. Aku pernah tengok abang. Waktu-waktu saya orangnya masih muda, Bang. Hah? Masih muda. Masih muda. Iya. Itu iya. Oh, berapa usianya? Usia apa usia, Bang? Umurnya berapa emang? Oh, umur. Kalau umur saya sekarang ini berapa, Dek? Umur kita, Dek? Dek. Ayo, umur kita berapa, Dek? Umur kita berapa? 23 tahun. Masih muda ya. Ya masih muda. Badannya pun besar, Om. Oh iya, benar. Itu Amel itu Bapak tahu enggak sebenarnya? Nah. Amel itu tahu enggak sebenarnya sama aku? Enggak tahu. Agadi, dia main Bunda woi. Oh iya. Sohib lama itu. Iya, abang enggak main film lagi, Bang, sekarang ini. Baru selesai kemarin. Oh. Aku pengen juga main film, tapi enggak ada orang ajak sekali-sekali. Oh gitu. Perampok, perampok tadi, Bang, karena saya ada pengalaman perampok. Hah? Saya kalau compet boleh, perampok boleh, pencuri boleh, preman pun boleh. Ya tahu jin ramai dah. Kalau yang penting kan, kalau jadi pemain itu yang penting paham bisa melakoni apapun. Ya, insya Allah, Bang, bisa. Insya Allah bisa. Kenapa? Aku bisa, Abang, main film. Bisa lah, setiap orang bisa lah. Cuman kan kalau dunia entertain itu seperti kayak kita itu kayak arisan lah. Kalau ada waktunya kita dapat, enggak ya enggak kan gitu. Ya. Tapi Abang, kalau saya cocoknya di mana, Abang? Hah? Saya cocoknya di mana? Cocoknya? Ya sayang. Ya di mana aja cocok. Yang penting hati enak, cocok lah. Kan kalau saya hatinya hati kan enak, hati saya, Abang, kan. Tapi masalahnya kalau main film itu saya cocok apa, pencuri, percinta, dan perampok. Oh gitu, bagus tuh. Yang cocok apa? Yang cocok ya jadi diri sendiri lah. Apa itu? Jadi diri sendiri, jadi pribadi sendiri itu lebih enak. Oh, kalau saya mau sendiri saya perampok. Oh iya, nggak apa-apa, siap. Aku bisa nyanyi loh, Bang. Oh gitu. Iya. Coba nyanyi. Karena saya kan kalau apa, Dek, berapa lagu kita main lagu tuh? Udah 30. Mami, terima kasih, Mami. Abang 30 album. Hah? 30 album. 30 album enggak apa-apa nyanyi. Iya, dengar ya. Ujian di tohana di pirang orang jauh belang musim semula ulun dua bahasa borang kang long kenang yoga ta pesta. Itu lagu. Satu lagi, Bang, ya. Oke. Indah malam sayang nabulun ngan bintang lemah cahaya terang ngan bulun purnama tekunang hai ado wajah kata sayang sang ke ade intan membayang di mata. Bagus, Bang. Mantap. Jadi dulu suaranya terlalu kencang nih, tenggorok kurang sehat, Bang, tenggorok. Oh gitu. Ya. Abang masih banyak ada kata-kata saya yang kurang ngomong, kurang pas, saya minta maaf. Saya enggak.
karena abang pun idola saya dan idola penonton-penonton aku juga. Karena abang satu orang komedi yang dikenal seluruh Indonesia. Terima kasih banyak, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Kalis. Hilang nomor dulu yang main challenge dulu. Ya, hiburan udah dibuat, main challenge dulu, teman-teman. Amel, Bang. Anun, Sanun, Tanun. Siapa Anun? Oh, apa Anun? Coba tempat Tanun challenge apa main Tanun sama kita. Anun udah si, Anun udah mati, Bang. Tapi enggak apa-apa. Yang penting menonton tak terbangat, bukan, Pak? Ini siapa ini? Hazbi. Coba tempat Hazbi, Bang. Sebentar ya. Godok, Bang. Lagi ambil, Bang. Sarah. Boleh aku siapapun main boleh. Tapi ada syaratnya, Bang. Jangan kita seling-seling waktu main dulu, Bang. Tapi jangan kata-kata menurun-menurun, Bang. Turun itu enggak boleh, Bang. Itu yang untuk membuat sakit hati orang, Bang. Kita menghargai orang lain, orang lain pasti menghargai kita. Keng itu mau enggak kira-kira yang? Ah. Oke, aku main sekali lagi sama Amel ya. Udah pernah begini-begini. Udah begini-begini ngapain? Ah, makan-makan bareng, jalan-jalan gitu. Duduk-duduk. Terus aku bilang ada bilang aku tadi bilang enggak kalau aku pacarnya Amelia gitu enggak? Iya, enggak. Kalau abang itu enggak usah lagi bahaskan terlalu panjang. Dikit pun udah dimasuk dalam memori. Udah, tapi udah dibilangin gitu kan? Udah berapa kali udah, gitu. Apa? Tadi kenapa? Bebek. Hah? Bebek saya kena tangun di rumah. Kenapa? Bebek saya ada lemar tu kena tangun mati semua. Kena tangun. Tangun itu apa? Tangun seperti perburung. Kena penyakit. Kenapa nangis? Tadi katanya mati semua, makanya nangis. King, aku mau diajarin gini, King. Itu enggak boleh. Oke, ini ya. Adik Queen ini, adik Queen, kalau ada umur nanti mau enggak kaceh memin sekali? Mau. Kalau mau ke Aceh, mau. Saya belum ada mobil, pakai mobil 35 aja boleh. Punya Setia 35. Boleh. Ah, kalau boleh tapi, saya nanti. Tapi yang ngejemput. Oh, bukan jemput, Abang yang jemput Setia, ada kan? Abang, yang jemput bukan Setia. Enggak mau, enggak mau. Ada teman saya satu lagi itu. Enggak mau. Ini orang bawa kereta api, mau tengok enggak? Bawa kereta api. Ini cuma aku mau dijemputnya King aja sendiri, tapi pakai kereta Air King. aku masuk balap Air King, rencana balap liar. Ikut balap liar berapa minggu lagi itu, Dek? 5 minggu lagi. Saya udah siap-siap, kereta saya udah buat drag. Habis itu udah beli baju pengaman, habis itu balap CC-nya udah tambah lagi. CC Air King kalau enggak salah 135. Ya, King. Aduh aku. Ini membuat 120 CC 5. Ini serius. Serius? Saya dulu bekas pembalap. Jangan balapan, nah. Enggak apa-apa, dengar dulu. Dek Queen, dulu abang waktu masa lajang, umur berapa? 15 tahun. Ya. Saya joki. Joki legend waktu itu. Saya pakai kereta Satria Walet itu. Satria Walet
dan satu lagi apa itu? Satria Buntung. Satria Buntung dan Ninja. Dan terakhir ini saya RR King pakai. Waduh itu, enggak berani main sama King. Takut. Kenapa? Kalau saya main sama aku, takut enggak? Hah? Apa tadi? Main sama aku? Kalau main sama Queen? Apa tadi? Kalau main sama Queen gimana? Main apa tuh? Ya kan tadi katanya semua pada takut kan kalau main sama King. Kalau Queen nggak takut. Oh, Queen nggak takut mau balak-balak kereta? Enggak, maksudnya main kalau sama King, Queen nggak takut. Gak usah ya. Aku ni lagi di beres ni, lagi aku buat keretanya di tempat orang buat kapal selam. Kapal selam? Sebenarnya kereta apa kapal selam? Enggak, kereta saya lagi dibuat sama orang kerja dekat kapal selam. Itu orangnya ke bengkel sana dulu. Di kampung itu. Terus kalau motor kan dibenerin sama yang bikin kapal selam. Bukan gitu, Queen. Masalahnya ada orang kampung saya dulu kerja dekat pelabuhan kapal selam. Bengkel kereta di Telan. Habis itu udah pulang kampung. Di kampung lah bapak itu pak kereta saya. King, kan kalau motornya kalau dibenerin kan ke bengkel. Terus kalau Queennya kangen gimana dong? Dibawa kemana? Kalau kangen apa? Kalau Queen kangen dibawa kemana? KUA. Ayo. Hah? Ayo. Belum sanggup saya sebenarnya. Memang saya sendiri, tapi pikiran saya ini belum sendiri. Masih banyak saya hadapi. Yang pertama ke rumah. Untuk orang rumah. Yang kedua saya banyak-banyak itu lagi-lagi ya kan. Begini aja. Awas aja ngomong di WA. Apa-apa. Duduk yang baik. Kalau misalnya kalau dengar, jangan geduk, jangan sop. Queen, kalau misalnya pakai uang di ATM kamu nikah, nggak boleh. Nanti.